Ya Allah, apa bising-bising kat luar tu? Ha? Ada dua nak bom-bom ke? Ya Allah, hai. Anak nakal. Astaghfirullahaladzim. Kunci rumah pula. Kak. Banyak. Cantik ni. Ini macam bentuk bot tapi saya tidur sikit. Oh, stop. Saya tak boleh nak tidur. Saya malas tidur. Tutup sikit. Haiwan masuk juga. Aduh, dah lah balik dulu dia dah curi saya punya duit. Habislah. Memang saya beli rumah ni canggih. Cantik lah semak oh. Saya ada buku, saya ada ni, ada TV. Bagus. Bagus ada lampu dan ada buku. Bagus. Baru setengah jam. Andak sugar. Tapi sugar memang... Oh my god. Saya tak pernah datang bawah tanah ni. Wow. Apa ni? Oh ni api. Api. Tak bahaya tu. Ke rumah saya kan pegang. Terbakar nanti. Ada bilik air dua. Dan bilik. Yeah, ada tempat tidur kanak-kanak. Okey, bagus. Allah. Dalam rumah saya ni bagus. Dan saya ada kereta lumba nak bayar. Canggih. Macam semak. Oh. Dan saya kena pergi tidur lah jap. Lampu semua bawah tu. Biarlah. So segera tidur ya. Selamat malam. Saya dengar bunyi. Bunyi apa ni? Tadi masa tu saya tengah tidur. Saya rasa ada something kat rumah ni kot. Tapi kenapa saya ada kat sini? Mesti saya mimpi ni. Perasan. Ya Allah, siapa tutup lampu ni? Ada hantu ke? Janganlah. Saya ni dah penat nak buat kerja semua ni. Hello? Ada siapa-siapa dalam? Hello? Pergi, jangan kacau aku. Kau siapa? Saya Nazmi. Bin Syahdanwar. Saya tak kenal kau. Cubalah buka pintu. Jangan. 3, 2, 1. Mana kau? Mana kau? Astaghfirullahaladzim. Mana dia? Ya Allah pula. Ya Allah, siapa main lampu tu? Astaghfirullahaladzim, kenapa tu lampu ni? Habis terbaik ke? Saya tak senang duit ni. Ya Allah, sebab lampu ni. Cepat buka lampu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Selamat. Selamat. Pelik ni rumah ni. Saya pelik lah. Tak apa lah. Oh my god. Ini pun. Hello. Saya duduk lena ni. Apa? Apa jadi ni? Saya tu. Kenapa saya kat sini? Oh. Saya pelik sangat ni. Tapi, dah pagi. Nanti ke penam. Serius lah. Serius saya dengan pergi kerja. Ya Allah. Beg pun tak ada. Keluar. Nak pening. InsyaAllah. Macam mana ni? Bukan masuk kita. Office.
Lari. Sekiranya cepat ni. Sekiranya nak bekerja ni. Ya Allah. Apalah salah saya ni. Ya Allah. Tolong. Tolong. Minyak. Habis. Boleh jalan macam ni je. Ya Allah. Jalan pun lembab. Ulah. Sikit lagi. Sedikit lagi. Alah, minyak habislah pula. Bayar ni. Bayar RM100 pula. RM20 dah. Bang, satu minyak bang. Ha, dah, dah jom. Oh, minyak. Saya kena pergi je. Allah Akbar, Allah Akbar. Cepat, 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 cepat. Mana nombornya ni? Ya Allah. 3, 2, 1. Okey, dah jom. Nah, jom, 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 jom. Pergi, 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 pergi. Alah, nangga pula. Habislah kereta mahal aku. Ya Allah. Karang, karang kabut. Aduh. Pergi, 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 pergi. Kenapa lah saya buat karang kabut ni? Aduh, 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 aduh. Alah. Dah ready pula. Alah, 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 alah. Tempat lalu, tempat lalu, tempat lalu, tempat lalu. Tempat lalu. Buka pintu. Kerja saya. Ya Allah. Ni bukan, bukan, bukan model. Ni, ni. Oh. Oh. Selamat saya. Bunyi apa tu? Jam elektrik. Party planner. Okey, ada kertas ni. Kertas apa ni? Biasa tengok kertas tu. Utopia. Laptopia. Oh, seronoknya. Pergi Laptopia negeri baru. Tak sabarnya. 18. Minggu depan. Saya punya laptop habis bateri ke? Bang, yo. Asal laptop ni habis macam habis bateri ni? Oh, itu ya. Itu mahal gila. Nak kena ke charge tu. Memang komputer memang dah habis baterai. Oh. Sekarang ni saya nak pergi buat laptop kan. Oh, saya pun tak pasti. Dia kata hari bulan Jun. Hari bulan Jun. Terima kasih. Sama-sama. Laptop ya. Okey, saya akan pergi nanti. Tak sabarnya nak pergi laptop ya. Tak sabarnya. Tapi bang, yo, macam mana nak charge ni? Abang kena ambil pelak tu, lapsol. Pasang di belakang. Okey, okey. Dah, sudah. Abang tunggu je. By the way, hari ni hari apa? Sabtu. Saya datang ni. Hari Jumaat saya datang. Itu semalam ya, hari Jumaat. Lah, hari Jumaat. Aduh. Asal abang dekat sini lah office ni. Maaf, saya tak tahu. Dah lah saya lewat, selalunya saya lewat. Dah lah buat saya ni asyik marah je. Oh. Ya Allah. Takkan nak pergi. Tak sabar ni. Aduh. Setengah. Alah, astaghfirullahalazim. Apalah masalah dia ni. Ya Allah. Boleh hidup lagi ke tak ni? Ya Allah. Macam tak boleh je. Apa ni? Brookhaven Taman. Taman belah sana depan. Tak apa lah.
Aduh, hey, apalah. Hari ni saya Sabtu. Mana rumah? Rumah ni, rumah. Oh, ya. Saya nak kena baki ni kereta ni. Habis dah. Buat asap-asap. Habis. Habis nak kena isi minyak. Oh, minyak takut bakar je. Macam bakar macam kedai tu. Kena baiki ni. Dah lah, saya tak tahu nak buat apa. Kena balik. Hari ni Sabtu. Saya kena tiga tiga balik lah. Minyak apa? Bunyi macam orang bawah. Kalau saya tak ada kawan, macam mana ni? Macam mana lah saya? Saya nak pergi. Laptopia. Nasib baik lah ada duit. Macam. Apa di belakang ni? Oh, cuma. Makeup cuma air tandas. Angin pun tengah gerak-gerak ni. Apalah. Saya nak pergi bawah, pergi makan macam tengok TV sikit. Sekejap. Tapi saya kena ambil apple. Apa? Sedapnya apple. Saya kena ikut. Pergi lah Laila. Berita apa ni? Breaking news. Apa, adakah awak semua adalah orang office? Yang pertama. Macam. Tapi saya rasa kita kena pergi Laptopia. Dari kat office. Kalau siapa kerja kat office tu, law office. Siapa boleh kerja, boleh pergi Laptopia. Negara yang lain. Hebat kan. Saya tak ada orang, saya seorang kan. Tapi saya dah, saya tengah missing adik-adik saya. Saya minta maaf. Pada namanya Nazmi bin Syari Anwar. Saya tersesat dari suatu work event. Saya tinggal dekat Laptopia. Dan saya adalah kat sini untuk beradik-adik. Siapa jumpa dia, dia kena. Okay, itu mungkin news yang pada itu. Goodbye. Saya kena pergi rumah abang saya ni. Saya jalan kaki je lah. Saya sini kot rumah dia. Macam sunyi je rumah ni. Nazmi. Siapa nama? Kenapa nama dia sama? Saya ni beradik kita nanti macam tak nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap. Allah. Abang ke yang dalam breaking news tu? Betul? Saya nak beritahu. Nama saya Nazmi bin Syari Anwar. Itu kan yang kau missing kan? Ya, saya memang missing.
Pada dulu saya pergi pada pada kita jumpa mak ayah kita kat Laptopia ke? Ya, saya suruh mereka pergi Laptopia cari mak ayah kita. Jadi kau lah yang kenyus kat sana, tapi dah lama tak jumpa. Tapi saya mana tahu, pada dulu abang tengah tak ada duit dan saya bersyukur untuk nak buat working news dan dapat duit dari rumah kaya saya macam. Tapi rumah ni macam saya, tapi sama je kita macam aku punya. Baguslah tu. Tapi hari ni hari Halloween, tapi saya orang Islam. Oh, Islam ke? Ah ya, saya memang orang Islam. Ah, tak boleh. Jemput sekali. Boleh ke? Adik beradik kan? Abang, dah lama tak jumpa abang. Dah lama tak jumpa. Tapi dia tengah mesin. Pada juga dia lebih kecil. Tersesat dah ke dekat ni. Akhirnya saya jumpa abang. Mana jumpa sekali. Tapi saja rumah. Rumah mana? Pulang rumah ni pula ni. Rumah saya dekat taman taman sana. Taman dekat laut tu. Ya Allah, jutuk pula dia ni. Boleh saya jumpa masuk? Boleh. Adik beradik memanglah. Rumah ni macam seperti macam saya je. Memanglah kita adik beradik kan? Yeay, abang. Dah lama tak jumpa bang. Akhirnya. Tapi kita ada kita brother lagi satu kan. Kakak kau hilang missing. Dia missing lah pula. Dekat mana? Dekat tengah laut. Laut mana? Laut yang dalam. Dan saya tengah cari dia. Dah tenggelam. Cuba-cuba kapal karang. Dia dah mati. Saya memang saya hilang kawan. Dan adik selamat di sana. Tapi kita dah lama berjumpa tu. Tapi tak ada macam tu. Buat dam dah tengok televisyen sama-sama. Jom. Sekejap ya, saya tengah. Macam pintu ni macam saya ada kunci ni. Macam sama. Kau terus sikit. Boleh. Memang sekunci sama. Walaupun kunci saya pun hilang sudah. Mampus. Saya ada Apple dan dia ada kata. Dan dalam kertas ni ada kata kita saya akan pergi office dan saya besok saya nak pergi laptop yang sikit. Minggu depan kita akan jumpa lagi. Nah, ni kertas ni. Terima kasih. Kau nak pergi laptop ya? Ya. Jadi adik apa? Besok saya akan pergi. Cuba lagi. Tapi kau boleh naik kereta saya. Tapi kau boleh jalan kaki kan? Boleh? Naik bas? Naik bas. Okay. Bye bye. Bye bang. Okay. Jalan kaki dah. Dia bukan dalam kaki ya. Untuk naik bas. Bang.
sampai. Dan saya bawa kereta lah sekali untuk nak tunjuk abang mesti sama kereta, tapi mesti like dia sama. Saya nak pergi dulu. Mari kita pergi. Apa ni, ya Allah, kereta mana ni, ya Allah. Macam aduh, kenapa kita tak boleh kawan ni? Aduh. Janganlah bawa saya kat sana, ya Allah. Kenapa kereta ni macam tak ada kawalan je ni, macam tak ada segmentan. Oh, buka kereta tu, Allah. Saya takut ni. Saya tak boleh pergi mana-mana. Saya nak jumpa abang saya. Masih tu, situ. Bukan jalan situ. Bukan jalan sini, ya Allah. Aduh. Kereta pun janganlah berhenti. Janganlah mati enjin pula ni. Tidak. Aduh. Kamera. Aduh, kamera pula. Sudah, Allah. Jangan buat saya ke arah sini. Jangan pergi laut dalam. Jangan. Jangan naik. Tinggal ni nak pecah. Tidak. Okey, semua. Inilah cerita yang paling yang saya minat sekali. Yang ni lah yang saya nak tunjuk di dalam cerita drama ni. Tapi saya salah cakap dari toy shop tu. Apa anda? Sekarang ni, game ini cerita adik-beradik missing entah ke mana dengan residen. Okey. Itu je yang kita mampukan cerita ini dari drama. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita jumpa lagi next video. Dan kita akan pasal cerita ya, episod yang lagi minggu depan ya. Okay, awak semua, bye-bye. Ciao.